Halo Sobat Indosport, balik lagi sama gue Latan di review produk. Kali ini spesial, karena apa? Karena gue bakalan ngebandingin dua buah sepatu. Yang pertama adalah sepatu buatan lokal, buatan Indonesia asli. Dan yang kedua adalah produk dunia, buatan interlokal atau internasional. Mana sepatunya? Set! Ini satu. Set! Ini dua. Tapi gue gak bakalan sendirian buat nge-review dua sepatu ini. Gue akan dibantu teman gue, yaitu Nanda. Dia akan nge-review sepatu yang warnanya Stabilo ini. Jelasin ke gue, ini sepatu apa? Ini adalah Adidas Xtango 18.3. Oke, kalau ini adalah Specs Flash 19 in, yang mana ini adalah produk andalannya Specs terbaru. Local pride, bro. Jadi kita mau bandingin nih antara dua ini. Mana yang lebih baik antara produk lokal dan produk interlokal? Impor. Impor. Kalau menurut gue sih bakalan lebih bagus ini ya, Specs Flash 19 in. Bagusan ini pastinya. Daripada penasaran, mendingan kita lihat aja reviewnya. Kalau ngomongin Adidas, apalagi ngomongin sepatu bola atau sepatu futsal ya, pasti nggak ada habisnya. Contohnya salah satu yang ini nih. Walaupun produksi 2018, tapi masih dicari orang. Gue beli harganya udah sekitar 600 ribuan, tapi ini bisa diadu sama brand lokal, karena harganya hampir sama brand lokal yang baru. Kalau ngomongin Adidas Xtango 18.3 ini, sejarahnya kalau bisa dilihat sepatu bolanya itu dipakai oleh Gareth Bale pas gol satunya dia di final Liga Champions tahun lalu. Gue udah cobain sepatu ini, ramping, ngegrip banget sama kaki. Buat ngesut, buat sprint, juga sama enaknya. Gue tahu sih, kalau Adidas itu merek dunia yang emang sepatunya tuh keren banget. Cuma menurut gue, Specs itu juga nggak mau kalah dengan produk dunia. Specs Flash 19 ini juga keren. Dia tuh ada teknologi namanya Vertex teknologi, yang mana ini outsole-nya nih ya didesain khusus untuk kaki orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi kalau lu orang Indonesia, lu pakai barang dari Indonesia. Bedanya apa? Gitu. Dan ini emang sepatu yang keren banget sih. Kayak lu lihat colorway-nya, ini kita pilih yang warna putih sama gold. Ini ngebuat sepatu ini kelihatan mahal. Mahal banget gitu ya. Jadi dengan harga yang hanya 50% dari sepatu ini, menurut gue sepatu ini jauh lebih worth, lebih keren, dan bakal bikin lo lebih asik main futsalnya. Karena apa? Balik lagi tadi, Vertex teknologi. Tapi ini lebih teruji, bro. Ini udah sering banget dipakai. Nah, tipikal sepatu kayak gini, ini biasanya dipakai sama pemain-pemain yang bikin chaos pertahanan lawan. Dipakai sama Gareth Bale, Mohamed Salah. Bahkan Lionel Messi juga pernah pakai sepatu ini. Nah, kalau ngomongin outsole-nya, bagian bawahnya ini ada foam. Ini sih yang bikin sepatu jadi enteng. Dan untuk bawahnya lagi itu rubber. Ini ngelip banget sama lapangan, gue udah pernah nyobain. Nah, untuk bagian upper-nya, facelift banget nih, keren sumpah. Nah, di tengahnya ini ada banyak knit. Dan ini jadi satu. Jadi benar-benar kelihatan sepatu ini ramping dan ngelip banget sama kaki kita. Spek juga nggak mau kalah dengan dia, outsole-nya rubber biasa, cuma di tengahnya ada kayak plastiknya ditulisan Vertex teknologinya. Jadi dia ngebuat telapak kaki lo akan lebih terjaga. Lalu kita juga bisa ngelihat dia sole-nya ini, outsole-nya ini dia cocok banget kayaknya buat main di lapangan yang sintetik ya, tapi kalau di rumput artificial menurut gua kurang. Lalu kita ngelihat upper-nya juga, upper-nya jujur aja rada terlalu biasa dengan konsep lidah juga masih terpisah dia. Dan ini yang paling bikin bete sih sebenarnya kalau gua ya. Gua nggak suka sih sebenarnya ada belahan jahitan di sini. Cuma secara keseluruhan ini sepatu keren banget. Lo bisa lihat bentuknya. Klasik-klasik future gitu. Yoi. Namanya juga Spec Flash 19 in. Ini menurut gua asik banget dan sepatunya ramping. Tadi gua udah jelasin kalau bentuk outsole-nya itu dia udah sesuai dengan kaki orang Indonesia. Ya, tadi kita udah ngebahas bentuk, warna, sama teknologinya. Betul. Jadi, kita nggak mau banyak ngomong lagi. Kita akan ngelakuin performance review. Harus diadu nih ya. Yes, ngebandingin dua sepatu ini. Oke? Okay? Kuy!
Oke Sobat Indosport, tadi kita udah product review gimana bentuknya, gimana teknologinya. Kita udah dribbling, yes. Udah passing, yes. Udah shooting, udah challenge juga. Betul. Dengan harga di sini nih, spek flash 19i menurut gue worth to buy. Dan lo ini make produk lokal, Indonesia punya produk. Enggak gitu Tan, dengan harga di bawah ini itu worth it banget buat Adidas. Jadi lo cuma nambah ya sekitar 200.000, lo banget dapat kenyamanannya, lo dapat juga modelnya yang nggak habis dimakan zaman. Tapi spek juga nggak kalah nyaman. Tapi semua tuh balik lagi ke lo. Betul. Okay. Kalian yang menentukan. Yes. Kalian yang punya uang. Yes. Jadi kalian juga yang mau beli yang mana. Oke. Okay. Sampai ketemu lagi di review produk berikutnya sama gue Latan. Sama gue Nanda. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel officialnya Indosport, indosport.com. Betul. Dan untuk lo yang milih spek atau Adidas, lo tinggal komen di bawah. Iya. Yeah. Oke. Okay? Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Adios.